Dina mangsa pandemi COVID-19, pemerintah Jawa Barat ngamalirkeun waragat anu rea keur ngukulan sumberna virus corona. Eta hal teh munculkeun kaluang di papada masyarakat, patali jeung janji Gubernur Jawa Barat anu ngagratiskeun biaya sekolah di SMA-SMK tur sadarajat di Jawa Barat. Dina mangsa pandemi COVID-19, pamarentah Jawa Barat ngamalikeun waragat anu rea keur ngungkulan sumebarna virus corona. Eta hal teh mujunghulkeun kaleuwang di papada masyarakat patali jeung janji Gubernur Jawa Barat anu ngagratiskeun biaya sakola di SMA, SMK tur sadarajat di sakuliah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun masyarakat ulah ngarasa leuwang patali jeung eta pasualan. Pangna kitu waragad ancokeunan biaya sakola SMA, SMK tur sadarajat geus ditataharkeun sarta dicendekeun bakal katampa ku sakumna siswa SMA atawa sadarajat di sakuliah Jawa Barat dina taun ieu. Yang bebas biaya itu sudah dianggarkan dan tidak berubah ya, Pak. Ya. Jadi ini berita baiknya, sesuai urutan jadwalnya di tahun ajaran baru ini SMA, SMK, negeri itu gratis dari Pemprov Jawa Barat, dan kepada yang warga tidak mampu di swasta kita juga ada biaya dari Pemprov untuk meringan. Sajroning kitu patali jeung penerimaan peserta didik baru atau PPDB anu dipitembeian tanggal 8 Juni 2020, Gubernur miharep Kepala Dinas Pendidikan ngamonitor server anu tacan maksimal. Pangna kitu pihakna sayaga ngomean eta sistem anu tacan maksimal. Disagedengan eta, Ketua Panitia PPDB SMA, SMK Tur SLB 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Yesa Sarwedi ngebrehkeun, lelewek anu seseuteun internet bakal diungkulan make sistem jemput bola. Terkendara online tentu saja akan kita fasilitasi dengan tadi saya sampaikan itu dengan dijemput bola dengan komunikasi mulai dari kepala sekolah SMA maupun SMK-nya, kemudian dengan SMP dan dengan melalui wali kelas ya, orang tua dan kelurahan kecamatan masing-masing. Minangka tarekah keur memeres pasualan anu ilaharna karandapan dina prak-prakan PPDB, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi ngejeskeun pihakna bakal ngawangun pansus keur ngaping prak-prakan PPDB. Upamaya pasualan pihakna sayaga nampung sangkan sagancangna bisa diungkulan. Panyalimpangan ge gede potensi nakarandapan nalika pandemi COVID-19. Kukituna dirina miharep laporan ti masyarakat turta satgasa berpungli upama nangenan panyalimpangan. Jadi peluang-peluangnya memang selalu ada, ya namanya di detail itu pasti ada, dan di detail itulah pentingnya. Ini kami mengandalkan sekali laporan masyarakat, serta ada institusi yang sudah ditugaskan untuk itu, yaitu Satgas Saber Pungli ya. Satgas Saber Pungli ini ada di semua, punya jaringan sampai semua kecamatan gitu aja. Ini harus hati-hati semuanya gitu, semua pihak untuk menjaga supaya tetap dalam proses, dalam koridor hukum, jangan sampai keluar, karena dengan keterbukaan informasi yang sekarang sangat mudah untuk terinfokan jika ada hal yang menyimpang begitu. Ini pesan. Dina mangsa pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngapresiasi tenaga kesehatan anu ngungkulan COVID-19. Kukituna, Dinas Pendidikan Jawa Barat mere insentif sangkan prak-prakan PPDB anak-anak tenaga kesehatan leuwih gampang dipaju. Budi Hartati, Bandung TV.